Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap-harap semua berada dalam keadaan yang sehat sejahtera lah eh. Di video kali ni video rojak. Macam-macam benda saya nak tukar, tapi benda-benda yang kecil je lah. Okay, so jom kita tengok barang-barang apa yang saya nak tukar untuk video kali ni. Okay, so ini barang-barang yang saya nak tukar untuk video saya kali ni. Saya ada beli barang daripada Kinrack. Ada 3 barang je. Lepas tu skru monoshock daripada Tycom dengan skru apa ni, side mirror Kinrack. Okay, so ini adalah getah swing arm. Okay, barang ni seller claim original lah. Saya pun tak pasti ori ke tak ori, tapi harga dia saya beli kat RM40 juga kot. Okay, so kepada korang yang nak beli barang-barang ni, nanti saya sediakan link dekat description eh. So color yang saya ambil warna hitam. Saya ambil yang pattern baru. Okay, pattern baru ni dia tak ada lubang kat tengah ni, so dia tutup habis lah. So ada tulisan Kinrack dan dia ada bagi sekali dengan screw Allen key. Kenapa saya pilih warna hitam, saya tak pilih warna merah? Sebab benda ni duduk dekat rantai kan. Kalau korang ambil warna-warna, ini terpulang lah pada masing-masing punya selera, betul tak? Saya cuma saya tak suka lah nanti sini ada bekas rantai warna hitam. So saya ambil warna hitam. Dan dia punya ini, dia dah dapat sekali warna gold. Okey lah, sebab saya pun ada main gold-gold sikit. Okey, kenapa saya nak tukar? Jangan pelik lah, kotor eh. Sebab dekat JB 2 minggu lepas ni, 2 ke 3 minggu lepas ni asyik hujan je. So kebetulan pula hari Sabtu ni saya nak hantar motor dekat motor syndicate untuk detailing. So saya tak basuh lagi lah, saya biarkan je. Nanti nak pakai produk dia orang guys. Produk dia orang memang bersih. Getah swing arm yang Hypertech bagi ni, dia lembut guys. Okay, sangat lembut. So saya takut dia bergesel, nanti dia nipis ke apa ke kan, nanti kena swing arm. So getah yang Kinrack bagi ni, dia agak keras. Dia plastik keras. Ini lembut, ini tak boleh bengkok guys. Memang keras. So ini boleh kan. Sebab itulah saya nak tukar. So kita kena buka dulu cover sprocket depan ni. So nak buka getah ni, kena buka dua Allen key ni lah. Tengok guys, dah berbekas eh. Ini kat sini dah nipis dah ni. Kalau saya tak tukar, mungkin akan merosakkan swing arm saya lah. Tengok kalau tak ada getah. Jahanam guys, swing arm. Sebab depan saya pakai 14. Kan? Jadi dia agak bergesel sikit lah mungkin lah kan. Dia calar sikit lah. Okay, so dah siap tukar cover swing arm yang Kinrack punya. Lepas tu sekarang saya nak tukar skru monoshock. Okay, jom kita buka dulu. Okay, kenapa saya nak tukar? Sekejap saya tunjuk korang. Macam saya ada bagi tahu kat video yang lepas masa saya tukar swing arm. Okey, korang boleh tengok video tu. Swing arm bila dah tukar, dia punya apa ni, tempat yang nak ikat swing arm tu, dia dah tak timbul macam swing arm original. So swing arm original, thread dia last sampai kat sini je masa kita ikat. So bila dah swing arm ni dah nipis, dia sampai sini. So bila kita ikat sampai ketat pun, dia masih boleh bergerak lah. Sebabnya dia dah sampai last. So saya tukar skru ni sebab dia thread dia penuh.
Tapi satu masalah yang saya risau, kat sini kalau korang tengok dia lebih tebal sikit berbanding yang ni. Tak banyak beza dia, sikit lah. Tapi yang ni semua sama rata. Saya risau satu, bila kita pasang ni swing arm tu ada free sikit. Saya takut tu je lah. Tapi tak apa, jom kita cuba dulu. So okey lah guys, tak goyang. Saya ingat goyang tadi. Bila kita dah ikat ketat, dia okey pula. Okey, so selesai. Sekejap saya pasang foot rest ni dulu. Saya pasang pemijak belakang ni dulu, nanti saya sambung. Okay, so sekarang ni saya nak tukar yang penutup side mirror ni. Saya nak pakai yang in drag punya. Okay, lepas tu saya nak betulkan balik lah lever saya ni yang bahagian sini. Kalau korang nampak dia ke atas sikit berbanding dengan lever clutch ni, dudukan dia. So bila bawa tu rasa benda ni macam tegak sangat. Saya nak dia position macam ori, rendah sikit. So brake feel dia lebih sedap lah. Okay, kita tukar dulu, nanti saya sambung. Okay guys, so selesai sudah video kali ni. Simple, tapi saya harap dapat membantu korang lah. Okay, so untuk lever tu, lever adjustment tu, saya tak buat video lah pasal video tu apa, nanti kan panjang sangat pula video. So next video saya nak bawa pontu saya pergi motor sindiket untuk detailing. So nanti kita jumpa kat sana lah Okay guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Saya jumpa korang di lain video. Assalamualaikum.